Hai semua, ketemu lagi di channel Resep Simbo. Kali ini aku mau bikin nasi kuning yang enak banget. Ini bisa dijadikan ide jualan atau ide ulang tahun ya. Pertama, siapkan blender. Masukkan 2 ruas kunyit, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 3/4 sendok teh garam. Beri sedikit air, lalu blender sampai halus. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Setelah harum, masukkan 2 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Lalu tumis sampai harum. Kemudian masukkan 700 ml santan dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Kemudian siapkan 300 gram beras yang sudah dicuci bersih. Lalu tuang santan beserta bumbunya. Kali ini aku masak nasi kuningnya menggunakan Miyako Nanual MCM508 SBC yang dilengkapi dengan panci anti lengket 10 kali lebih tahan lama. Dengan tampilan desain elegan dan mewah serta dilengkapi dengan thermostat system yang menjaga nasi tetap hangat, tidak kering dan tidak mudah basi. Miyako Nanual ini elemen pemanasnya bergaransi sampai 5 tahun loh. Miyako Nanual ini mempunyai fungsi 3-in-1. Yaitu memasak nasi, menghangatkan, dan juga mengukus. Miyako Nanual ini memiliki banyak variasi model lainnya loh. Kalian bisa cek di marketplace kesayangan dan juga toko terdekat.